Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Saya mengaku bersalah. Apa yang diviralkan adalah benar. Anak Norman Hakim dan Ebi Abadi. Anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, akhirnya membuka mulut berhubung dakwaan dirinya menjadi penyebab kehancuran rumah tangga seorang wanita yang dikenali sebagai Miss Ya. Menerusi hantaran terkini di Instagram, Marissa berkata dia mengaku bersalah kerana menjadi orang ketiga dalam rumah tangga wanita terbabit dan bekas suaminya. Jelas Marissa, segala yang berlaku adalah tanggung jawabnya sendiri dan tiada kaitan dengan ibu bapanya. Pertama sekali, semua yang berlaku adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Ibu bapa saya telah memberikan yang terbaik, mendidik saya dengan baik, menegur saya, menghalang saya daripada semua ini, dan semua yang berlaku adalah pilihan saya sendiri. Biar saya bersihkan sendiri dan bukan ibu bapa saya. Kedua, saya mungkin tak berkata apa-apa bagi pihak saya. Penjelasan, ya, tapi antara orang yang terlibat terutamanya keluarga saya. Saya tak perlu menjelaskan kelulusan daripada warganet. Netizen hanya akan memburukkan lagi kerana apa yang anda lihat telah berlaku. Saya tak pernah dapat menutup mulut orang. Jadi jaga mulut kalau rasa nak berkata-kata, jangan sampai jatuh fitnah atau menghina orang lain. Saya mengaku saya salah, apa yang diviralkan, apa yang viral, dan dikatakan ada yang benar, saya mengaku. Dan ada juga yang tidak benar, tetapi saya di sini tak untuk. Saya di sini tidak untuk mempertahankan diri, untuk mengatakan bahwa saya tidak bersalah di bagian tertentu. Bagaimanapun, kata Marissa, dakwaan yang dikeluarkan adalah tidak sepenuhnya tepat dan menjelaskan dirinya sudah tiada kaitan lagi dengan pihak tersebut. Sangat tidak adil untuk mendengar dari satu pihak kerana cerita yang disampaikan tidak 100% tepat, tetapi saya tidak perlu meyakinkan semua orang untuk memuaskan hati semua orang. Antara saya dan pihak yang memviralkan, saya sudah tiada kaitan dengan mereka. Cukuplah semua kenyataan yang keluarkan untuk memberitahu satu dunia bahwa saya bersalah.